Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Naik Bulu Roma, video Fazura satu pentas dengan Ustaz Abdul Somad. Nama Nur Fazura sememangnya tak perlulah nak diperkenalkan. Populariti yang diraihnya dari mula berjinak dalam bidang seni tambah dengan bakat dia sebagai pelakon dan juga usahawan memang diakui ramai. Tambah pula dengan hijrah dia beberapa tahun kebelakangan ini yang lebih ke arah muslimah dan juga ibu dan isteri soleha membuatkan nama dia makin disebut-sebut peminat. Jadi tak peliklah kalau dia selalu diundang dalam pelbagai acara dan juga majlis yang bukan je melibatkan artis atau bisnes tapi juga keagamaan memandangkan nama Fazura itu sendiri satu nama yang cukup besar. Tapi walaupun Dating Koni puji dia melambung macam ni, tak sangka sebenarnya yang dia dijemput dan mampu berdiri satu pentas dengan pendakwa terkenal dari seberang, Ustaz Abdul Somad. Bukan nak merendahkan Fazura, cuma mungkin Dating Koni je yang pandai rendah kemampuan isteri pada Fatah Amin ni. Apapun, jom tengok dulu video ni. Somad dalam siri jelajah selama 4 hari dekat Malaysia sekarang ni bermula dengan ceramah dia dekat Air Keruh Melaka dan dalam video ni dia dijemput dalam majlis sembang orang seni, adab dan akhlak. Apapun, Dating Koni doakan semoga Fazura kekal dengan jalan yang dipilihnya ini dan semoga rumah tangga dia dipunyakan kebahagiaan hingga ke akhir hayat. Baik, itu je lah yang Dating Koni nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share and subscribe. Bye! Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.